Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi Minggu siang menghadiri deklarasi Purnawirawan Polri yang memberikan dukungan untuk Paslon Andika Hendi di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saat ditanya terkait dengan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang ikut kampanye mendukung Lutfi Yasin, Hendi tidak mempermasalahkannya. Artinya ya monggo saja, sudah terjadi kan enggak apa-apa. Tapi makanya kita selalu ingatkan teman-teman, enggak usah terprovokasi, enggak usah kemudian menanggapi terlalu serius. Kita terus fokus saja dengan turun ke bawah. Enggak masalahnya, Pak. Ya memang boleh kan, monggo silakan. Kalau masalah dan tidak ya itu biar nanti secara prosedur aja. Tapi kalau buat tim kita hari ini kita fokus ke coblosan 27 November. Ya. Dalam kesempatan ini, Hendrar Prihadi menegaskan pihaknya fokus turun ke bawah untuk mempersiapkan pencoblosan pada tanggal 27 November nanti. Hendro Teguh, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.